Abrazo. Halo teman-teman, kali ini siswa Spensajos akan mengunjungi salah satu museum yang ada di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Yuk ikutin keseruan kita. Halo Sobat Pacitan, bertemu lagi dengan saya Sinta Nuria. Pada tanggal 13 Desember 2023 yang lalu, SMP Negeri 1 Arjosari mengunjungi Museum dan Galeri SB Ani yang terletak di Jalan Teluk Tambora nomor 16 Plelen Sidoarjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Bangunan museum dan galeri seni memiliki luas sekitar 7.800 meter persegi. Harga tiket masuk untuk wisatawan dibanderol mulai dari Rp25.000 untuk warga Pacitan, Rp50.000 untuk wisatawan domestik, dan Rp100.000 untuk turis asing. Museum dan Galeri Seni SB Ani terdiri dari dua lantai. Lantai satu terbagi dari 21 ruangan yang masing-masing ruangan memiliki tema-tema yang berbeda. Sementara lantai dua terdiri dari 17 ruangan. Dari Pacitan berkarir di TNI Angkatan Darat hingga menjadi seorang nomor satu se-Indonesia. Nah, tahu gak sih, Bapak SBY merupakan Presiden Republik Indonesia loh, yang menjabat selama 10 tahun. Keren sekali bukan? Dari Pacitan memimpin negeri kita. Buat teman-teman yang ke Pacitan, jangan lupa mampir ke museum ya. Sebagai pelajar, kita wajib mengetahui perjalanan pahlawan kita.